Pemirsa, pasangan mesum yang tengah berhubungan intim di dalam sebuah mobil digerebek warga di Grobogan, Jawa Tengah. Awalnya warga curiga melihat mobil terparkir di pinggir jalan terlihat bergoyang-goyang. Seorang pemuda dengan teman wanitanya dalam kondisi telanjang digerebek warga di halaman bangunan kosong di pinggir jalan Desa Getasrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Awalnya warga sekitar curiga melihat ada mobil yang parkir di dalam halaman bangunan kosong tersebut dalam keadaan bergoyang-goyang. Warga pun beramai-ramai menggerebek mobil tersebut. Setelah pintu mobil digedor, warga mendapati pasangan yang tengah berbuat mesum dalam mobil. Beruntung warga bisa menahan emosi dan menyerahkan kedua pasangan mesum tersebut ke polisi. 10-an malam. Awalnya warga tahu gimana Pak? Ada orang mesum di situ? Ada orang lewat, atau mobilnya kok goyang-goyangan. Goyang-goyang sendiri? Iya. Padahal nggak ada orang di sampingnya itu? Iya, nggak ada. Terus kan kenapa nggak curiga kayak gitu kan, terus manggil warga sini, teman-temannya itu di gerbang. Kini kedua pelaku telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan.